Dalam generasi Z musim pertama, 8 Wira Z telah melalui pelbagai tugasan berkaitan akademik, pengalaman, persaingan dan lain-lain. Kadang-kadang mereka terpaksa mengharungi kesulitan dan kegagalan, tetapi mereka tidak berputus asa. Mereka bertambah berani dan yakin menempuhi segala cabaran dan telah membuktikan bahawa mereka boleh melakukannya. Kini, generasi Z kembali lagi. Musim kedua masih lagi mengekalkan sistem Lencana Z di mana Wira Z yang cemerlang di setiap episod akan dianugerahkan dengan Lencana Z tersebut. Wira-Wira Z, anda sudah bersedia untuk mengharungi cabaran? Yes, saya nak jadi juara. Wira-Wira Z, tiga ahli kumpulan anda kini berada di merata lokasi. Anda boleh menggunakan walkie-talkie untuk menghubungi mereka dan mencari mereka melalui pembayang yang diberi. Kumpulan yang berjaya mengumpulkan kesemua ahlinya dahulu akan menang. Jom kita mulakan! Test. Siapa tu? Ni Anas. Ni siapa? Ryan. Kau dekat mana? Dalam bilik. Bilik yang mana? Mana dah nak tahu? Bilik ni warna putih. Kanan dia ada lampu. Dengan ada tilam. Korang kat mana? Dekat caravan. Saya cakap lah, caravan tu dia macam ada bumbung dekat luar tu. Van yang kita duduk tadi ke? Ya. Aku cek van nombor satu. Diorang cari saya kat dalam satu-satu caravan. Akhirnya diorang jumpa saya. Ya, okay, jumpa. Hello? Ada orang tak? Hello, ada. Ini siapa? Ayu. Kau ada kat mana sekarang ni? Dekat dalam bilik yang sejuk, tingkap. Mulai-mulai. Nak hujung tu saya nampak ada rumah warna putih. Banyaklah colour dia punya tingkap tu. Nama kita orang ni? Aku dengar suara kau. Saya masuk tengok-tengok saya jumpa Ayu kat dalam tu. Mantap. Saya bagi tu tak banyak pun tapi macam saya bagi tu cukup lah untuk diorang cari saya. Kat cermin nampak apa? Dekat cermin ada kain batik. Dekat luar yang nampak dekat luar dekat cermin. Nampak pokok pisang. Sofia masa tu memang susahlah sebab blank. Pusinglah satu tempat ni. Sofia pun macam tak tahu nak bagi apa lagi clue dekat dia. Pokok pisang. Rumah tu tinggi tau. Tadi naik tangga. Okey, kejap. Hello. 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 Siapa ni? Ai ni. Aku dalam kemah. Warna hijau and orange. Aku ada dekat dalam kemah. Saya rasa tak tahu kat mana dan saya rasa panas. Tunggu cari kau ni. Kau orang last kita nak cari. Tapi kau ada nampak kemah? Ha tu. Oh, okey, kita nampak tikut. Jumpa Ain tu lagi mudah lagi nak jumpa daripada jumpa Sofia tadi. Ain. Jom. Hello. Hello, please help me. Kau kat mana, Kik? Aku kat dalam tandas. Bagi clue kat luar. Aku ada nampak ada highlight hitam eh. Aku ada dekat tengah-tengah antara dua rumah. Rumah tadi kau rasa macam mana? Tak tahulah. Rumah kayu warna coklat. Coklat putih-putih ke apa? Depan dia macam ada warna putih, lepas tu tepi-tepi dia warna hijau. Okey, kita nampak ada kemah. Luar dia kelabu. Dia kata dia punya kemah tu hijau. Luar kemah itu warna kelabu sebenarnya. Luar dia kelabu. Dengar tak suara kita orang? Dengar. Jumpa dah. Panas dari dalam. Cuba pergi kat toilet tu. Kit. Saya cakap saya dalam tandas. Masa tu saya tak kenal caravan. Dekat sebelah highlight hitam ni, ada tiga pokok aloe vera. Dia belah mana? Boleh nampak belah tak? Kiri highlight hitam tu. Tapi aku tak boleh nak bagi kau. Tu pergi sana ni. Sesuai. Kat toilet kan? Dalam toilet ni sejuk. Kau apa tu? Yes. Jom. Dah jumpa. Alhamdulillah. Kau rasa kau lagi pantas ke dia orang lagi pantas? Kita orang lagi pantas. Terang lagi lah. Kami Wira Z, kami terbaik. Kami cabar perasaan takut. Tempur rintangan. Bersatu dalam pasukan. Cara pasti realisasikan impian. Kalau bukanlah titik penamat. Tetap usaha tanpa sesalan. Lazai! Thank you.
Generasi Z dikuasakan oleh Scott's Gummies dengan multivitamin yang menemani pertumbuhan kanak-kanak. Hai semua, inilah dia Generasi Z musim yang kedua. Wow, Captain pasti anda semua dah kenal antara satu sama lain, tapi macam biasalah, kita tetap kena kenalkan diri masing-masing. Kita mula daripada yang hujung sekali. Hai, nama saya Akid. Hai, nama saya Anas. Generasi Z punya program TV ni, saya nak dapat nombor satu. Hai, nama saya Ain Syira. Hai, saya Sofia. Hai semua, nama saya Ayu. Hai, nama saya Mia. Hai, saya Ryan. Hai, saya Hadif. Saya nak jadi juara sebab saya nak banggakan ibu bapa saya. Alright, beri tepukan untuk diri masing-masing. Memang nampak bersemangat dan tak sabar nak mulakan. Tapi sebelum tu, Captain nak umumkan juara bagi misi yang pertama tadi. Tahniah kepada Kumpulan Kuning! Nampaknya Kumpulan Kuning dapat 10 markah. Tapi tak mengapa Kumpulan Merah, sebab kita ada banyak lagi tugasan-tugasan yang mencabar dan yang pastinya sangat-sangat menarik. Jadi semua dah sedia? Sedia! Apa tagline kita? Kami Mirazek! Kami yang terbaik! Yeah! Aku ambil situ. Cantik. Aku tidur sini. Aku tidur sini. Dalam masa 5 minit, anda perlu memilih satu alat di dalam bilik untuk digunakan di cabaran seterusnya. Pembayang cabaran. Permainan bola. Wira-wira Z dari kumpulan merah dan kuning dipecahkan kepada dua kumpulan kecil untuk misi kali ini. Kita periuk. Kita ada whiteboard. Kita orang fikir main golf ke, badminton ke, squash ke apa ke. Saya dengan Kit pilih pen. Kalau pen, kita boleh main apa-apa je. Alat tu Sofia suka, tapi dia berat. Rasa ni right, macam boleh bola kan. Saya mula-mula pilih macam pen. Tapi benda tu Ryan kata berat. Aku rasa kita kena pilih kecil. Yang senang lagi. Saya dengan Ayu fikir dia macam nak kutip bola, lepas tu kena masukkan dalam bakul. Lepas tu dia kata better ambil kuali. Kuali tu boleh muat bola pingpong, bola keranjang, semua boleh. Okey. Bila masuk bilik tu baru faham. Takkan nak main bola sepak sebab tengok barang kita evaluate kan. So Anas nak ambil whiteboard, tapi whiteboard dia tak ada holder. Ambil ni boleh guna yang bakang. Ini simpan. Saya rasa macam ni mesti kena pukul bola ni. Macam ni lah. Kita orang bincang, okey tak benda ni untuk pukul bola nanti. Lepas tu dia kata, boleh juga, cuba. Nak ambil. Boleh lah. Mungkin boleh bantai bola tu pakai hanger. Bantai bola kan? Oh, boleh lah kot. Jadi Captain tengok keempat-empat kumpulan ni dah pun ada alatan masing-masing dekat tangan. Boleh tunjuk sikit tak? Captain nak tanya dulu, kenapa boleh pilih hanger ni? Kenapa? Daripada pembayang tu tengok, kenapa pilih hanger? Sebab ingat nanti nak pukul bola tu. Oh, pukul. Ingat bola besar, ingat bola besar. Ingat bola besar. Okey, yang kumpulan merah. Yang ni dia boleh macam jadi raket badminton. Macam raket badminton. Okey. Yang sana? Yang ni dia boleh pakai dua. So, dia boleh tolak pakai bola. So, dia boleh lagi satu macam tu. Lagi satu apa? Masak? Boleh. Yang hujung sekali, tu penyapu. Kan? Yang ni untuk ini yang paling strategik. And then, okay. Dia ringan, ada holder untuk apa permainan bola pun boleh guna. Menarik. Okey, jadi sekarang dah bersedia, Captain nak bagi tahu? Cabaran ni yang akan korang buat sekejap lagi. Cabaran permainan bola pingpong. Keempat-empat kumpulan perlu menggunakan alatan yang telah mereka pilih untuk memukul bola pingpong supaya masuk ke dalam botol Scotch. Setiap bola pingpong yang berjaya masuk ke dalam botol kuning, dua markah akan diberikan kepada mereka, manakala untuk botol merah 10 markah yang akan diberikan. Setiap kumpulan dibekalkan 30 biji bola pingpong.
Apa tagline kita? Kami Mira Z, kami yang terbaik. Cabaran permainan bola pingpong bermula sekarang. Let's go, Tim Merah. Kalau bola besar tu kita boleh pukul. Macam mana? Aduh. Boleh ke tak nak masuk ni? Kita orang pakai hanger je, orang semua pakai benda yang ada tempat ratuk untuk pukul. Ah. Cabaran permainan bola pingpong bermula sekarang. Ah, kita tengok macam mana. Alat tu Sofia suka tapi dia berat. Okey, buat betul-betul Buat betul-betul. Okey, pegang dulu. Macam mana selesa? Sofia memang perasan Akid macam struggle nak pegang tu sebab dia macam kecil sikit. Yes. Saya betul-betul tak yakin. Saya pegang dia punya antara dia. Jadi sakit juga ah. Masa untuk pukul tu kena swing lagi, kena laju-laju tu. Ingat. Oh, yes. Oh, okay. Boleh lagi. Yeah. Yes. Lagi. Last. Tepuk dulu. Dapat 6 markah sebab orang tak buat betul-betul tu. Tak aim dia betul-betul. Ingat setiap bola pingpong yang jatuh tu adalah markah tau. So kalau tak masuk tu kira rugilah, tak ada apa-apa. Yang ni bukan senang tau. Bola ringan, alatan tu pun ringan. Kalau just pukul bukan boleh lompat ke, bounce ke. So actually memang susah. Yeah. Masuk satu. Yes. Dalam misi pingpong ni Anas rasa dia tak terlalu susah, tak terlalu senang. Dia macam sederhana. Brian. Okey. Bila tengok orang buat tu macam senang, tapi bila kita yang buat rasa macam susah pula. Benda yang kita pakai tu tak proper. Saya rasa macam memang macam tak boleh masuk ah pakai benda tu. Bola tu asyik pergi tempat lain. Boleh ke tak nak masuk ni? Alah. Okay. Dah pukul banyak bola, adalah yang masuk juga. Kita try lah kita orang apa pukul bola tu masuk dalam botol scotch tu. Yeah. Cabaran ni memang lain macam ah. Boleh lah masuk tapi tak adalah banyak, 3 bola aje. Kumpulan-kumpulan yang dah buat tadi semua dapat markah yang sama. Anda adalah penentu untuk cabaran permainan bola pingpong ni. Kita orang pakai hanger je, orang semua pakai benda yang ada tempat ratuk untuk pukul. Memang susahlah sebab ada satu je tempat untuk nak baling tu. Tengok dulu betul-betul. Slow. Kalau bola besar tu kita boleh pukul. Tapi kita expect pun bola kecil. Tinggal lagi. Pukul tu memang boleh tapi tak masuk. Ada rasa menyesal sikit sebab saya terambil barang yang salah. Adif, bagi satu pun tak apalah. Satu pun jadilah. Let's go. Go, Adif. Rasa sedih jugalah untuk diorang. Kesian. Diorang dah usaha cari barang semua tapi dia macam tak dapat tau. Nampaknya tak ada satu bola pun yang masuk. Jadi sekarang ni, Kapten nak tanya. Boleh tak kalau kita bagi peluang dekat Hadif dengan Damia? Boleh. Kapten nak bagi Hadif dengan Damia pilih sendiri apakah peralatan yang Hadif dengan Damia nak daripada kawan-kawan. Penyapu dari Anas. Saya pilih Anas punya barang sebab saya rasa dia punya tu kecil. Lepas tu memang ringan, senanglah nak pukul kan? Hanya ada 15 bola pingpong sahaja yang diberikan untuk Hadif dan juga Damia. Go Damia. Go. Masa kapten bagi lagi satu peluang, saya rasa happy lah. Tapi tak happy tu bila tak dapat juga score kan point. Satu lagi. Okey, tenang, kena tenang. Kena target dekat mana nak masukkan. Okey, baru masuk. Saya tersilaplah pilih barang tu jadi kelang kabut tu. Rasa macam kecewa dia tapi ada usaha lah juga. Tahniah buat ketiga kumpulan yang pertama kerana anda mendapat 6 markah.
Nampaknya semua dapat 6 markah kecuali kumpulan kuning iaitu Hadif dan juga Damia. Tapi tak apa, kita beri tepukan, kita bagi support dekat kawan-kawan kita. Kalah pun rela je. Kalau tak dapat cuba lagi, saya tetap akan berusaha. Jadi kapten nak bagi tahu juga markah keseluruhan yang anda berjaya kumpul. Untuk kumpulan merah, anda berjaya mengumpul sebanyak 12 markah. Wow. Dan kumpulan kuning, anda berjaya mendapat 6 markah. Banyak juga tu kan, daripada tak ada apa-apa markah. Jadi kapten nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana kapten nampak anda bersemangat. Ini sebuah pertandingan, jadi kena ingat pesan kapten untuk Wira-Wira Z, 8 orang semua, kalau boleh buat yang terbaik. Fokus, jangan main-main dan buat yang sehabis baik. Wira-Wira Z, semua dah makan ke? Dah! Macam mana, sedap tak makan malam? Sedap! Sedap, eh? Sebenarnya, kapten nak bagi tahu, kapten ni tadi dah makan. Tapi itulah, lepas makan tadi rasa macam lapar balik. Jadi kapten nak minta Wira-Wira Z semua ni masakkan untuk kapten. Boleh? Boleh. Siapa dekat sini paling pandai masak? Dua orang. Tak expect. I thought macam like nak borak-borak ke, kuis ke, tapi ialah memasak. Inilah dia misi kita yang seterusnya. Anda kena masak masakan yang sedap-sedap untuk kapten. Kenapa semua terdiam macam macam takut je? Takut ke? Kita akan buat masakan dekat dapur. Kumpulan merah dan juga kumpulan kuning akan bersaing dalam misi ini. Kejap lagi, Wira-Wira Z semua akan masak secara berganti-ganti. Jadi dekat dapur tu nanti ada 3 kategori bahan. Setiap ahli kumpulan perlu menggunakan kesemua ketiga bahan yang disediakan. Kita orang tak adalah pandai masak, tapi tahulah basic-basic nak masak tu. Saya tak adalah pandai masak sangat. Saya pandai masak maggi dengan telur je. Orang kena sediakan kapten hidangan utama dan juga lauk. Satu hidangan utama, satu lauk untuk kapten. Sekarang ni kapten akan bagi masa 3 minit untuk anda berbincang sama anda siapa yang nak masak dulu ke macam mana. 3 minit bermula sekarang. Jadi saya tak sempat pun nak bincang dengan diorang. Diorang dah teraturkan kedudukan, tapi saya okey je lah. Ain boleh buat kerja laju. So actually 5 minutes tu boleh habis potong barang, boleh tumis. Then kalau Sofia masuk, dia boleh ini pun boleh masak. Ana dengan Akid from there boleh tengok apa yang nak touch up. Damia akan pergi masak yang pertama. Saya kedua, Hadif ketiga dan Ayu keempat. Perempuan last kali tu itu cadangan Ayu. Dia kata yang mana yang pandai masak tu permulaan dengan yang akhir. Okey, masa dah pun tamat. Kejap je sebenarnya. Dah ada strategi masing-masing? Dah. Siapa yang menjuarai misi kali ini, dia akan mendapat 10 markah. Wow. Banyak tu, bukan sikit. Jadi sekarang ni semua dah bersedia ke nak masak? Dah. Dah bersedia ke belum? Dah. Ayah biar nak masak ni. Tak, aku dah cakap kat dia buat telur. Garamlah, dah letak lagi. Jujur, masakan ni rasa tawar. Tak payah cakap. Cakap tu sampai buat. Tahulah. Yang jadi kenyataan. Yang jadi kenyataan. Sekarang ni kapten nak korang semua masak sedap-sedap. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, Ain dan juga Damia, dah bersedia? Dah. Dalam kiraan 3, 2, 1. Ingat, setiap orang diberi masa 5 minit sahaja. Habis je 5 minit, orang lain pula yang akan datang masak. Ain nak masak apa ni, Ain? Nak masak sayur. Nak masak sayur. Damia nak masak apa? Masak nasi goreng. Kami tengok ada mi, fish cake. Mia teringat mi kari tapi serba kari tak ada. So, Mia nampak nasi, Mia buat nasi goreng. Dia kena buat dua kan, kapten beritahu tadi. Hidangan utama dengan lauk. So, utamanya apa? Utamanya nasi goreng lah kot. Tengoklah yang teammate lain nak buat apa.
Okey, nasi goreng juga. Bihun dia kena rendam, dia kena tunggu lama. Tu nasi goreng tu paling strategik. Tak tahu pula yang grup sebelah apa sama. Tak sabar ni nak tengok hasil nasi goreng macam mana ni. Nasi goreng kumpulan merah, nasi goreng kumpulan kuning. Minyak tu kan boleh masa potong boleh tunggu panas. So, anda tak minyak dulu. Masa yang letak bawang putih tu dah stop masa. Yang paling saya risau masa tu bawang putih hangit. Okey, nampaknya Ryan dengan Sofia orang yang kedua untuk sambung kawan-kawan awak buat tadi. 5 minit dari sekarang. Mula-mula Anas sebenarnya nombor 2. Tapi Anas cakap Sofia dulu sebab Sofia lagi pandai masak. Sofia nak masak apa? Tak sure lagi. Tak sure lagi? Nak masak kat rumah? Tak. Kalau Damia tu dah buat nasi goreng, saya kena siapkan apa-apa yang patutlah. Tapi tengok-tengok Damia tak buat lagi, jadi saya lah kena buat. Nasi goreng tapi nasi dengan bawang putih je dalam tu. Nasi bawang merah sekali, telur dengan kicap. Telur dengan kicap. Boleh jadi nasi goreng macam tu. Lepas buang bawang tu, lepas tu baru letak telur, lepas tu baru letak nasi. Ini kapten kena rasa ni kejap lagi. Ryan betul-betul. Nasi goreng bawang kapten dapat rasa je lagi. Sofia masukkan semua bahan-bahan yang Ain dah potong tu, kacau-kacau, letak nasi, letak sos semua. Siap. Wah. Dah jadilah. Sofia pernah buat nasi goreng ke dekat rumah? Mestilah. Okey, tutup api. Hadif dengan Anas dah nampak kan apa bahan-bahan yang ada dekat depan. Jadi tahu tak apa langkah-langkah yang seterusnya kena buat ni? Kita dah cakap kat Anas, dia kena buat lauk. So, lauk yang kita orang pilih telur. Ayam bila nak masuk weh. Tak, aku dah cakap kat dia buat telur. Sebab kita orang cakap telur jadi lauk. Okey, nasi dah siap. Kita tunggu telur goreng pula. Saya buka giliran saya dengan Akid. Masa untuk saya goreng telur tu. Saya boleh okey lagi lah daripada macam mungkin dia boleh toast nasi tu. Dia masukkan sayur-sayur sikit, perencah sikit. Maksudnya, tak adalah nak bagi susah sangat kat dia. Sebelum memulakan masak nasi tu, saya potonglah sayur dulu. Masukkan dalam nasi goreng tu. Garamlah, dah letak lagi. Okay, kalau tapi kalau letak kicap. Kau letak kicap kan? Dah. Apa lagi nak kena potong ni? Tadi bincang dengan Ryan macam mana? Kalau dah siap masak nasi goreng tu masak telur pula. Tapi kalau tak siap lagi kena tolong sambung. Tapi bau dia macam dah ada hangit sikitlah boleh. Cuba Hadif rasa dulu sebelum kapten rasa kejap lagi. Waktu try rasa dia punya nasi goreng tu macam tak berapa manis. Alamak. Alamak. Ada. Kalau tak letak garam tapi tak kicap. Apa rasa? Tak kicap. So, kalau kicap masin, adalah masin tu sikit. Rasa garam tak letak lagi kot. Cukup rasa boleh letak juga tau kalau buat nasi goreng. Aku buat nasi goreng sedap. Aku tak tahu sedap ke tak. Abang cakap sedap tadi. Aku tak tahu sedap ke tak tapi aku rasa sedap. Telur. Okey, masa dah pun tamat. Anda berdua orang yang terakhir, kita akan bagi masa 5 minit untuk siapkan masakan yang sedap-sedap untuk kapten. Saya nervous sangat sebab saya tak pernah masak. Semua dah cukup rasa. Tinggal angkat je telur tu. Tinggal angkat telur tu. Tapi kena buat lauk satu juga. Tak, telur goreng boleh jadi lauk. Saya masak tak nak bagi kuning tu pecah. Dia berjaya angkat bagi tak pecah tengah tu. Susah sebenarnya nak buat tu sebab telur tu melekat dengan pan tu. Akid, Akid tengah buat apa? Nasi goreng. Nasi goreng? Telur mata. Telur mata? Kepala merah dah siap dah dalam pinggan dah. Macam gelambar lah. Boleh tak? Boleh lah. Jujur masakan ni rasa tawa. Kena tambah garam ya, kalau ya. Tawa. Nasi goreng tu still ada dalam kuali. And rasa benda tu memang macam tawa. Saya cubalah buat yang terbaik kan. Takut kita tengok garam. Banyak tu. Sikit-sikit je. Nak buat apa lagi garam? Kawan saya kata. Garam. Weh. Betul, nak letak garam. Aku nak buat apa? Weh, kapten. Kapten. Weh, garam. Jangan. Tak payah letak garam. Tak apa. Tak apa. Dia cakap, buat apa lagi? Akid, buat apa Akid? Tengok-tengok je dekat sini. Tengah cari idea. Goreng tak ada minyak kan? Mak. Ayu dah tahu dah nak buat lauk apa? Rasa telur je kot yang boleh sekarang ni.
Tak payah cakap. Cakap tu sampai buat. Korang macam dia? Ah, okey. Okey. Wush, yang tu apa tu? Telur kat atas tu pun ada kerak telur tu. Dengan sayur tambah sikit tu bagi crunchy macam keropok. Okey, okey. Dah nice, dah nice. Cukup. Kemas, 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 kemas. Dah. Kemas, kemas. Masa dah pun berakhir. Masa dah tamat. Ha, walaupun masing-masing nampak macam tak tahu nak buat apa tadi. Tapi alhamdulillah berjaya juga hasilkan nasi goreng. Jadi sekarang ni tibalah masanya untuk Captain rasa masakan yang mana lebih sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Captain terus kenyang ya. Sedaplah tu. Sedap ni. Tak tahu lah. Kapten rasa macam tak berapa adil kalau kapten seorang je yang rasa. Apa kata kapten nak semua sekali rasa masakan kumpulan masing-masing? Boleh tak macam tu? Boleh. Okey, mana kita punya sudu? Okey, semua dah sedia. Okey. Okey, tak apa. Makan. Semua jamah sikit. Semua rasa sikit-sikit. Janganlah sikit sangat. Korang yang masak, korang macam makan sikit-sikit je. Ingatkan dah terlebih garam ke tak ada garam kan? Lepas tu rasa, oh sedap. So actually boleh haraplah all my teammates. Okey, tak apa. Semua makan dulu. Sekejap lagi Captain nak tanya apa komen anda masing-masing. Nasi goreng tu tak adalah sedap. Just tawak and then keras. Nasi pun keras. Tahulah. Memandangkan Akid orang yang terakhir, jadi apa Akid punya komen? Yang nasi itu rasa dia crunchy, lepas tu sedap. Dia punya pedas tu pun balance. Pedas pun balance? Ha. Okey. Yang telur tu saya boleh kata okey tapi kurang garam. Okey, kemula kuning. Captain nak tanya Ramia. Nasi tu dia keras, agaknya lama sangat masak. Ayu? Yeah. Apa komen? Macam Damia kata tadi, nasi keras. Sekarang ni tibalah masanya untuk Captain memberi komen. Nasi goreng daripada kumpulan Merah tak menghampakan. Cuma telur tu agak kurang masak sikit. Tapi tak apa, anda berjaya. Beri tepukan untuk diri sendiri. Dan untuk kumpulan kuning pula, memang betul lah apa kata Damia dan juga Ayu. Nasi tu dia keras. Jadi kurang sedikit saja daripada kumpulan Merah. Tapi apa-apa pun, Captain nak ucapkan tahniah untuk kumpulan kuning. Jadi juaranya adalah kumpulan Merah. Yeah. Jadi tahniah kepada kumpulan Merah. Anda mendapat 10 markah. Apa tagline kita? Kami Mirazek, kami yang terbaik. Tak nervous tau. Untuk lompat, untuk panjat tu tak ada masalah. Gunas! Alamak. Lencana Z dimenangi oleh... Yang jadi kenyataan. Yang jadi kenyataan. Wira-wira Z semua, macam mana semalam tidur okey tak? Okey! Semua segar hari ni? Segar! Jadi Captain nak tanyalah dekat Wira-Wira Zat semua. Cuba korang tengok sekeliling. Apa agak-agak cabaran yang korang akan buat kejap lagi? Memanjat. Zipline. Cabaran ini korang kena buat secara individu. Maksudnya bukan dalam kumpulan. Kita dah sediakan dua cabaran. Kalau boleh tengok dekat sini, ada berani seperti singa dan tangkas seperti monyet. Setiap cabaran kena ada 4 orang yang pilih. Jadi disebabkan kumpulan Merah menjadi juara semalam, jadi kumpulan Merah ada kelebihan untuk memilih dahulu cabaran yang manakah untuk anda pilih. Ain. Nak berani seperti singa. Tangkas seperti monyet. Tangkas seperti monyet, berani sebagai singa. Kalau Sofia buat singa, boleh dapat makan lebih kot. Saya nak tangkas seperti monyet. Saya nak tangkas seperti monyet. Saya tak dapat pilih sebab saya last-last sekali. So saya kena ambil cabaran yang berani seperti singa. Saya pilih singa. Tak ada pilihan. Diorang dah pilih dulu, jadi monyet dah penuh. Nak tahu tak apa cabaran singa dan juga monyet ni? Nak! Cabaran untuk
berani seperti singa. Inilah dia cabarannya. Tengok gambar tu macam okeylah, best tengok dia panjat-panjat kan. Okey, nak tengok yang monyet pula? Nak. Inilah dia. Tangkas seperti monyet. Suka panjat-panjat tapi tak ada tinggi sangat. Wira Z yang tangkas seperti monyet perlu melengkapkan aktiviti setiap laluan 3-3. Wira Z yang berani macam singa pula perlu melompat dari platform Leap of Faith dan memukul botol scotch yang tergantung menggunakan tangan. Mampukah Wira-Wira Z mengatasi ketakutan mereka dan menyelesaikan cabaran? Macam best je monyet ni. Kalau boleh kan, masa tu saya nak dua-dua. Singa lagi mudahlah daripada monyet punya. Okey, Wira-Wira Z yang akan membuat cabaran berani seperti singa dulu. Sekarang ni dah bersedia ke belum? Dah! Siapa orang pertama yang akan buat? Saya. Hadif. Okey, Hadif. Jadi boleh ambil tempat Hadif dan kita akan mulakan cabaran berani seperti singa. Saya tak ada gayat. Kak Uma memang suka main lompat-lompat tau. So saya rasa bolehlah saya lompat dulu. Boleh, Hadif. Bila ya? Can I jump? Yes, sir. Wow! Kerja, Hadif. Saya rasa happy sebab ini salah satu mission yang dapat saya selesaikan. Masa tu sebenarnya saya tak nervous tau. Untuk lompat, untuk panjat tu tak ada masalah. Bila ya, can I jump? Oh. Masa nak lari tu kan, nak pergi belakang, dia macam tertarik-tarik tau. So macam nak terjatuh. Kalau bagi peluang lagi kot, I try lagi sebab yang tu macam tak puas hati sikit. Okey Ayu, apa perasaan sebelum naik tu? Sikit gementar. Bila saya naik tu dalam dengan tak ada tempat pegangnya. Kalau saya tak pegang apa-apa kat situ, saya rasa saya dah jatuh sebelum saya buat apa-apa lagi. Can I jump? Loh. Lompat tu tak ada apa-apa tapi bila dah macam hilang daripada papan tu, baru saya rasa macam memang takutlah. Agak susah. Sofia, ada apa-apa strategi ke tak? Kena jangan rushing lah. Jangan rushing, ya? Gayat sedikit lah dekat atas tu. So Sofia tak boleh, kurang stabil masa tu. Sofia tak ready. Tapi Sofia paksa diri untuk lompat. Bismillah. Demi Allah, terbang! Kecewa jugalah dalam diri sendiri tapi dah try paling best dah, paling akhir dah. Okey, sekarang ni cabaran singa dah pun habis dan tibalah masanya untuk kita ke cabaran tangkas seperti monyet. Akid akan mulakan cabaran kita ni. Jadi Akid, apa perasaan sebelum nak start kita punya cabaran? Semangat dan ada juga takut sikit. Tu terbuka. Sikit lah, sikit takut. Okey, tak apa. Dah bersedia? Dah. Jadi kawan-kawan, jom kita bagi semangat untuk Akid. Go, Akid! Go! Go, Akid! Okey tak? Okey, Captain. Okey, Captain. Saya tengah goyang-goyang masa tu. Tak dapat balance. Slow-slow. Jangan rush. Slow, relax. Okey, kaki. Pegang tali kuat-kuat. Tapi saya berjaya tanpa jatuh. Anas dah boleh siap sedia untuk naik. Saya punya mindset saya dah tahu dah akan naik benda tu. Dalam sekali buat tu ada banyak macam-macam cabaran kena lalui. Go, Anas! Oh. Waktu mula tengok Anas macam senang je first tu. Rupanya nak naik dia papan tu memang curang gila and then rasanya goyang-goyang. Kat atas tu adalah rasa takut sikit. Kaki saya pun bergoyang masa tu. Saya fokus, saya tengok depan, saya tak tengok bawah dan saya terus buat cabaran seterusnya. Alamak. Tak apa, relax, relax. Saya ingatkan tugasan monyet tu senang. Don't judge a book by its cover. Go, go, Kit. Yes. Go, Kit. Yes. Okay, Kit, relax. Go! Ah. Go! Yeah.
Time tu nervous dah sebab tu memang susah lah. Memang perlu-perlu pegang kuat-kuat. Nas, okay Nas. Kejap Damian. Kejang oi. Saya stop kejap sebab krem rasa. Memang time tu rasa macam nak pingsan dah lah. Okey, Kapten nak ingatkan dekat semua, apa yang kita buat ni adalah pertandingan. Yang paling susah adalah yang nak bergayut kat tali tu. Bukan dua-dua tangan okay. Tali tu. Okey. Okey. Yes. Saya susah sangat dekat situ. Ryan. Oh, Ryan. Steady, steady. Okey. Ya, ambil nafas sekejap. Ah, kaki aku krem. Let. Raya sikit lagi tu. Tangan saya kat situ masa tu letih dah macam tak boleh genggam dah masa tu. Chill. Kau kena keraskan perut dengan kaki. Risau ni berat kat badan. Skateboard. Wee-hee. Okay, kejap. Saya boleh dengar ada orang sokongkan untuk saya dan dia punya sokongan tu buat saya lebih bersemangat. Dan saya lebih gembira lah dapat sokongan daripada orang kan. Lepas. Saya dah rasa release dah saya punya penat tu dengan saya punya fokus tu. Lempok tu memang time tu memang dia release semua sakit semua tak ada hilang waktu tu. Memang enjoy sangat-sangat. Waktu zip line tu rasa macam geli. Dia macam gelembung tu. Ingatkan macam dia straight macam tu. Saya paling suka aktiviti hari ni lah aktiviti yang ketiga. Saya boleh panjat sana sini. Saya boleh try aktiviti yang baru. Saya tak pernah buat. Jadi dia senang dan fun lah masa tu. Baiklah, Wira-Wira Z. Cabaran-cabaran yang diberikan ni agak sukar tapi semua berjaya buat. Kapten nak ucapkan tahniah dan beri tepukan untuk diri sendiri. Tahniah. Jadi macam biasalah, Kapten nak tanya dekat korang semua. Selalunya, penghujung rancangan Generasi Z ni, kita nak buat apa? Lencana. Dapat lencana. Betul. Siapa nak lencana? Angkat tangan. Saya. Okey, tak semua yang akan dapat. Sekarang ni, dah bersedia ke belum untuk Kapten umumkan? Dah. Lencana Z dimenangi oleh... Untuk Ain sama ada tiga orang. Anas, Sofia ataupun Hadif. Saya rasa memang semua orang dekat otak dia orang fikir mungkin memang satu saat dia orang akan fikir yang dia orang akan dapat. Ain. Okey, tanya Ain. Kapten rasa bangga dengan awak sebab kapten boleh nampak awak ni ada sifat kepimpinan dan juga awak punya cara kerjasama dengan kawan-kawan. Ain tak expect pun banyak lagi yang lagi berpotensi daripada Ain tau. Sebenarnya bukan satu lencana sahaja. Kita ada lagi satu lencana Z. Untuk lencana yang seterusnya ni, ciri-ciri dia seorang yang sangat takut tetapi kapten boleh nampak dia punya takut tu dah hilang. Dia berani cabar diri dia sendiri. Anas memang rasa nama Anas akan disebut waktu pemberian lencana tu. Sofia punya nama tak ada lagi kot. Lencana Z yang kedua dimenangi oleh Damia. Saya rasa saya menang lencana Z ni sebab saya seorang je perempuan yang pilih monyet tu. And then saya beranikan diri untuk habiskan cabaran tu. Jadi kepada yang kawan-kawan yang lain, jangan putus asa. Kita ada banyak lagi episod yang akan datang. Jadi anda kena serlahkan diri anda. Buat yang terbaik, apa-apa cabaran yang diberikan, buat saja. Jangan rasa takut ataupun apa, okey? Okey. Jadi berakhirlah sudah episod yang pertama Generasi Z. Kita akan berjumpa dalam episod yang seterusnya. Tapi sebelum tu kapten nak dengar apa tagline kita? Kami Mira Z, kami yang terbaik. Okey, Wira-Wira Z semua, hari ini kita ada satu misi khas di mana dua orang daripada setiap ahli kumpulan perlu merakamkan video dan masukkan ke dalam laman media sosial dengan menggunakan lagu Scots. Penonton di rumah yang akan mengundi dan memilih siapakah pemenang untuk misi kali ini. Kumpulan yang berjaya kumpulkan markah yang tertinggi akan mendapat kelebihan di misi episod yang seterusnya. Jadi kapten nak ucapkan selamat berjaya, buat yang terbaik, okey? Okey.
Penuh tenaga, bermain bergembira. Dengan ceria dan sihat bersama Scott. Gembira bersama Scott. Ceria bersama Scott. Ketawa bersama Scott. Kekal bersama Scott. Penuh tenaga. Kumpulan Wira Z yang manakah yang telah memaparkan video paling kreatif? Hantarkan undian anda sekarang dengan mengimbas kod QR yang tertera pada skrin atau pergi ke laman Facebook TV3 Malaysia dan klik pada pautan yang tertera. Pastikan anda hantar undian sebelum 22 hari bulan September 2022. Jadi hari ini kita berada di Sekinchan. Tak tahu pun dah. Inilah ambil. Macam mana nak main dayung? Tak boleh. Aku dah tak ada tenaga. Tak ada tenaga dah. Yes, yes. Sikit lagi. Yes. Okey. Ambil terus. Aku terus tu bingga. Kak, mana lagi kita buat? Nah, tapi kena perfect tu. Sotong tu sejuk gila. Apa tu? Ui, darah-darah. Kau boleh buat tak? Tak payah angkat bakul je lagi, Akit. Kita potong dulu. Yang wajar! Besar sipot! Ya Allah, gila gila tau. Datuk. Alamak, Datuk. Alamak! Oh.